Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat kebersihan sungai akan menyebabkan tingginya potensi bencana banjir di Kota Malang. Mengingat Kota Malang memiliki 5 sungai besar dan jika tidak berfungsi dengan semestinya akan mengakibatkan banjir. Pada musim hujan seperti saat ini, menyebabkan tingginya potensi bencana yang akan terjadi di Kota Malang. Salah satunya yaitu bencana banjir. Tingginya intensitas air hujan dapat mengakibatkan banjir. Perkara ini diperparah dengan kondisi sungai yang penuh dengan sampah. Buruknya perlakuan masyarakat dengan kondisi sungai yang ada di Kota Malang ini menjadi penyebab banyak tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai. Dan tidak menutup kemungkinan banjir akan terjadi, dikarenakan air hujan yang ditampung tidak bisa mengalir dengan lancar. Mengingat, terdapat 5 sungai besar yang melintas di Malang, yaitu Sungai Berantas, Sungai Metro, Sungai Amprong, dan juga Sungai Betek. Dan jika sungai ini tidak berfungsi dengan semestinya, musibah banjir akan melanda. Musim hujan itu harus sekarang, Februari. Kemarin mulai akhir Januari dan sampai awal Februari puncak musim hujan. Ini kami siaga terus, kami buka posko siaga juga, dan kami juga minta bantuan masyarakat juga. Kepala BPBD Kota Malang menambahkan, perilaku masyarakat yang terbiasa membuang sampah di sungai dapat memperparah kondisi tersebut. Bersamaan dengan musim hujan seperti saat ini, diharapkan warga yang bermukim di sekitar sungai dapat menjaga dan merawat sungai dari sampah agar tidak menimbulkan masalah besar. Wulananda, MHTV, Kota Malang.